واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ من قصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam sejahtera selalu untuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan, dan tak lupa pula untuk seluruh sahabat-sahabat youtuber, sahabat media, serta para pemirsa dan teman-teman kita, sahabat kita di seluruh tanah air Indonesia dan di luar negeri sana. Saat ini kami dalam kondisi di Jakarta, hari Senin sekitar jam 13.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Hujan deras tiba-tiba dibarengi geluduk atau petir menyambar dari seluruh penjuru yang ada. Namun kami di sini, saya pribadi selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel SDM, tetap melanjutkan acara demi acara tanya jawab seputar dunia lain untuk melengkapi dari salah satu atensi-atensi yang sudah masuk yang harus saya tayangkan demi melengkapi daripada keinginan-keinginan yang ada. Mari kita simak sama-sama untuk sahabat-sahabatku yang ada, yang kebetulan mendengarkan di channel Laya Sadam. Tak lupa pula sebelumnya, mohon ketulusan hati dengan ikhlas share atau like, comment yang bersifat mensupport demi kelancaran dalam membawakan acara-acara seputar tanya jawab seputar dunia lain untuk kemaslahatan kebaikan banyak orang. Dan jangan lupa yang terakhir adalah subscribe dan pencet lonceng adanya kalau memang Anda menghendaki adanya kehadiran saya sebagai selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel Laya Sadam. Kembali lagi kepada atensi berikutnya, yaitu saudara David yang ada di kota Solo. Lebih abdulnya akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kenal, salam senggol Bung Jebri. Saya David dari kota Solo. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Bung Jebri di mana adanya Radio RS yang ada di channel Laya Sadam di kota Jakarta, kota metropolitan. Begini Bung Jebri, saya ini sebetulnya punya kisah nyata sudah 3 bulan yang lalu Bung Jebri di kota Solo adanya. Saat itu saya melihat sosok kakek-kakek sedang nongkrong di pinggir jalan dengan sebuah kardus yang terbuka. Saya lihat ada beberapa uang recehan di situ, dalam artian pengemis lah katakanlah seperti itu Bung Jebri. Dia dengan pakaian yang compang-camping, kaos yang lusuh dan robek, dengan topi khasnya yaitu dari
Entah kenapa pada saat saya melewati, saya kembali lagi kepada si kakek itu dan saya perhatikan adanya. Saya merasa tersentuh hatinya, Bung Jepri, mengingat almarhum orang tua saya karena saya sudah tidak punya orang tua. Tiba-tiba saya mendekati si kakek, saya duduk. Kebetulan saya bawa makanan lengkap, Bung Jepri, termasuk kue dan nasi, lauk, dan termasuk buah-buahan. Begitu saya mendekati, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak, apakah saya mengganggu? Saya duduk di sebelah Bapak. Saya katakan demikian. Lantas si Bapak mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda, dipersilakan. Di sini kan buminya Alona, silakan duduk di sebelah saya. Saya senang kalau ada teman. Saya katakan, dia mengatakan demikian, Bung Jepri. Lantas saya bicara kembali, Pak, kalau sekiranya Bapak resep dengan makanan saya, kebetulan saya kan banyak makanan di bawah, saya ingin berbagi. Itu kalau Bapak memang menyukai makanan saya. Kebetulan banyak sekali, Pak, mubazir kalau nggak dimakan semua. Bagaimana kalau kita makan bersama? Saya katakan demikian, Bung Jepri. Akhirnya kami terjadi makan bersama sambil ngobrol kecil. Setelah selesai kami makan, si kakek itu memberikan satu bungkusan. Dia mengatakan, nah, kamu tuh orang baik, kamu orang alim. Saya percaya hal itu. Saya terima kasih banyak. Saya sudah sebulan tidak makan, Den. Dengan adanya kamu, perut saya sudah merasa kenyang banget. Alhasil, Alhamdulillah, bertemu dengan anak baik. Si kakek mengatakan demikian. Lantas saya bertanya, masa kayak satu bulan baru makan kali ini? Si kakek hanya menganggukkan kepala. Lantas saya bertanya, kayak kakek tinggal di mana? Dan punya keluarga enggak? Saya katakan demikian. Kata si kakek mengatakan, saya tidak punya siapa-siapa lagi, deh. Kehidupan saya seperti ini yang kamu lihat. Barangkali ada orang yang belas kasih. Sebetulnya saya malu, nak. Karena mungkin kondisi tubuh saya yang enggak bisa bekerja lagi. Jadi apa yang saya bisa, ya, saya nongkrong aja seperti ini. Disitulah saya semakin iba, Bung Jepri. Terus saya bertanya kembali, kek, apa yang kakek berikan kepada saya, bungkusan apakah ini? Kata si kakek mengatakan, nak, simpanlah di tempat yang aman. Ini khusus buat kamu, kamu akan mengetahui adanya. Lantas saya bertanya kembali, kek, kalau memang kakek tidak punya siapa-siapa, kalau tidak keberatan nih, kek, tinggallah di tempat saya, walaupun memang hanya cuma gubuk reok. Tapi saya suka, saya senang kalau kakek tinggal di sana, bisa menemani saya. Lantas si kakek mengatakan, nak, tidak usah repot-repot, nak. Saya cuma orang tua yang tidak ada guna. Teruskan belajarmu, insya Allah kamu menjadi mubalig yang handal, yang dikenal, dan menjadi orang yang sakti madraguna. Di situ saya kaget, Bung Jepri, apa yang dimaksud, ya? Lantas saya bertanya kepada beliau, kek, saya kurang paham apa yang dikatakan kakek. Kok kakek mengetahui adanya saya kalau saya lagi belajar menjadi seorang mubalig? Memang saya lagi banyak belajar tentang agama, kek, tapi saya belum seberapa, masih banyak kekurangan. Doain aja, kek, ya. Mudah-mudahan terwujud apa yang diucapkan kakek, juga mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas si kakek mengucapkan amin ya rabbal alamin. Insyaallah, nak, kamu orang yang alim, saya percaya hal itu. Lantas singkat kata, Bung Jepri, di saat saya bertidur setelah sholat 3/4 malam, baru beberapa menit saya sontak kaget bangun adanya mimpi. Saya bisa bertemu dengan dia persis bahkan pada saat itu. Padahal baru beberapa menit, Bung Jepri, tapi perasaan saya di dalam mimpi itu sudah berjalan.
berjam-jam saya dikasih amanah. Nah, tengoklah barang yang saya berikan pada kamu ini sebagai kenangan, supaya kamu tidak lupa dengan adanya saya, dia bilang gitu. Tiba-tiba saya lantas ingat itu, saya beranjak dari tempat tidur, saya langsung membuka almari di mana adanya laci almari. Masya Allah, Bung Jepri, ternyata bungkusan itu yang saya buka adalah hanya sebuah, apa ya, ini seperti kayak celurit gitu Bung Jepri. Tapi saya orang begitu paham, dia bersinar Bung Jepri. Dia mini bentuknya, kecil sekali seperti kayak anak kunci, tapi bentuknya kayak celurit. Nah, apa itu ya Bung Jepri? Tiba-tiba ada suara memandu saya, Bung Jepri. Jelas sekali di telinga saya, dia mengatakan, anak muda, coba kamu belikan minyak Zafaron yang original. Dan kamu, saya percaya dengan adanya kamu, kamu ahli ibadah. Bacalah Al-Quran hingga sampai tamat 7 ambal, hingga sampai khatam. Dan jangan lupa letakkan benda itu di lembaran surat Al-Kahfi. Nanti jangan dipindahkan selama Anda menjalankan membaca Al-Quran hingga sampai 7 kali khatam. Setelah selesai, bukalah benda tersebut. Itulah si celurit bertuah. Oh, pantesan Bung Jepri, memang bentuknya seperti celurit. Lantas pas hari berikutnya Bung Jepri, selama saya mengamalkan Al-Quran, memang saya berusaha untuk 7 kali khatam ya. Alhasil alhamdulillah saya fokus dalam 2 hari aja 1 kali khatam Bung Jepri. Jadi gak sampai 2 minggu saya kelar khatam 7 kali. Begitu saya buka, si benda tersebut menyala Bung Jepri. Dia bergerak. Begitu saya angkat, ya Allah izinkanlah hamba mengangkat benda ini yang namakan celurit bertuah. Begitu saya letakkan di tangan kanan saya, tangan saya bergetar dan tangan saya menyala bersamaan benda tersebut. Tiba-tiba benda itu bergerak, berjalan adanya di dalam telapak tangan saya, dan lantas masuk bergerak sampai ke dada saya. Tapi disitulah dia menghilang. Di situ saya sempat sontak dan kaget, apa yang dimaksud, kok benda itu masuk ke tubuh saya Bung Jepri ya. Nah, dari situlah saya itu kembali lagi ke tempat semula waktu saya bertemu dengan si kakek, karena saya penasaran ingin bertanya-tanya tentang itu, tapi tidak pernah bertemu dengan beliau lagi Bung Jepri. Lantas pas hari ketiga saya dimimpikan lagi, anak muda, apa yang pernah kamu ketemui saya di tempat ini itu sebagai perantara saja. Saya bukan siapa-siapa, bukan kakek, bukan siapa-siapa, ataupun bukan hal gaib yang ada. Itu semata-mata perantara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau akan merasakan apa yang kamu dapatkan yang sudah masuk di dalam tubuh Anda. Setelah Anda khatam 7 kali, terserah apa kata hati Anda, apakah benda itu harus keluar atau harus di dalam tubuh Anda. Apabila Anda mendapatkan suatu ancaman yang buruk di mana saja berada, Anda cukup membatin saja apa yang Anda mau, tapi tolong jaga amanah saya. Berbuatlah yang arif dan bijaksana. Jadilah hamba Allah yang penolong, bukan untuk kejahatan, tetapi memerangi kejahatan, memerangi kesuliman yang ada. Ingat itu amanah dari saya. Itu kata mimpi yang saya dapatkan dari seorang kakek Bung Jepri. Nah,
Sejak itulah saya entah kenapa sering menolong orang yang ya katakanlah sakit-sakit yang aneh gitu Bu Jepri. Tanpa sadari hanya cuma membatin, ya Allah angkat penyakit si A, dia lumpuh. Ya Allah angkat penyakit si A yang punya penyakit aneh, gatal-gatal sampai melepuh. Hanya hitungan detik Bu Jepri setelah ucapan itu selesai dan membaca surat Al-Fatihah, dia langsung siuman dan sehat Bu Jepri. Bahkan sampai ribuan orang sudah saya tolong hingga saya dikenal adalah seorang pemuda yang alim dan bijaksana, dibilang seorang tabib. Disitulah Bu Jepri rezeki mengalir begitu deras Bu Jepri. Alhasil Alhamdulillah sebelah tabungan banyak, saya sudah sempat haji Bu Jepri. Mohon pencerahan dan solusinya Bu Jepri, apa semua ini yang terjadi? Betulkah yang saya lihat itu adalah sebagai perantara dari Allah? Dan apakah hukum-hukumnya suatu benda masuk dalam tubuh? Mohon pencerahan dan solusinya Bu Jepri. Terima kasih atas jemaat yang ada di saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang ada di Solo, alhasil Alhamdulillah baru saja saya selesai membacakan atensi Anda. Anda memang orang yang beruntung, barangkali 1000 banding 1 atau 1 banding 1000 ya. Apalagi zaman sekarang ini itu sudah sangat langka hal-hal seperti itu. Barangkali kalau riwayat masa lalu sebelum Indonesia merdeka memang masih banyak orang-orang sakti ya. Kalau kita kembali masalah zaman sekarang memang benar-benar sangat langka. Kalau Anda bertanya apakah ini halal atau haram apabila suatu benda masuk dalam tubuh, perlu saya menggarisbawahi kepada saudaraku yang ada di Solo bahwasanya memang sesuatu benda yang dalam tubuh, kalau kita melakukan sholat memang mengurangi keikhlasan di hadapan Allah. Seyogianya Allah, seyogianya Anda membatin, hai benda celurit bertuah, keluarlah, masuklah di mana tempat Anda berada, di kotak, yaitu di laci almari Anda, seperti itu ya. Nanti pada saat Anda memerlukan, Anda cukup batin, sekalipun Anda di luar sana, benda itu ada di almari, dia akan kembali di mana ada tubuh Anda, seperti itu ya. Jadi harapan saya, pada saat Anda sholat, cukup membatin supaya untuk sementara benda itu dikeluarkan ya. Jadi yang dimaksud tersebut halal atau tidak, memang tidak diwajibkan atau tidak diperbolehkan sesuatu benda yang ada dalam tubuh dalam kondisi sholat, apalagi benda bertuah ya. Jadi hanya itu Anda harus ingat ya. Sebetulnya benda itu harus STP ada di mana ada lemari Anda, tidak usah harus masuk dalam tubuh kecuali pada saat Anda membutuhkan, pada saat Anda dibutuhkan orang lain, orang banyak, Anda cukup membatin saja, dia akan kembali di mana tubuh Anda berada ya. Insya Allah aman dan selamat dunia akhirat. Kembali lagi pada saudaraku yang ada di Solo, biasanya kalau orang punya kelebihan pada saatnya kita sakaratul maut, insya Allah ya, kita ada tanda-tanda di situ. Itu kelebihan-kelebihan orang yang memiliki kelebihan. Anda cepat-cepat mencari seseorang yang benar-benar yang satu akidah dan tawadu dan istiqomah seperti Anda untuk menggantikan posisi Anda supaya terselamatkan benda itu dialihkan kepada orang yang Anda maksud, yaitu diturunkan baik keturunan Anda, mungkin saudara Anda, menurut Anda yang terbaik yang mana. Jangan sembarang orang nanti disalahgunakannya. Benda itu tergantung sifat dan watak si pemiliknya. Kalau terdapat orang yang jahat, dia akan jahat, akan dikendalikan olehnya, seperti itu. Demikianlah saudaraku yang ada di Solo, mudah-mudahan Anda puas atas solusi dan pencerahan dari saya. Semoga Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap lanjutkan memperbanyak amalan, memperbanyak menolong
dari selalu hijrah ke tempat satu ke tempat lain untuk kemaslahatan menolong banyak orang ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk sahabat-sahabat negara tetangga kita. Karena waktu jualan kami harus turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara sama tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata, baik sengaja atau sengaja, saya pribadi, Bung Jebri, selaku membawa acara radio yang ada di channel Aisyah, dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinash shiratal mustaqim.